Okay, untuk bumbung ni. Ni rumah sebelah. Yang ni rumah sebelah. Dia ada dua salur, dua gata kat sini. Nampak tak? Yang ni sumbat ni. Yang ni yang ni untuk rumah sebelah. Jadi dia sumbat sini, melimpah apa yang terjun bawah tu. Tapi nampak dari sini macam rumah sini. Tapi tak apa, apa-apa pun kita gali kat sini. Buang sisa ni. Ni lah kalau pokok banyak. Okay, sekarang kita buat yang atas tu. Untuk panjat yang ni memang macam ni kes yang agak bahaya sikit. Kena stand tangga macam ni untuk naik ke atas. Yang bawah ni kurang sikit bahaya, tapi yang bahaya kat atas sebab yang atas ni curam. Kena berhati-hati. Ni kena bawa genting ni sebab genting kat atas pecah. Dan ni kan panjat ni letak dia elok-elok dulu. Ni lama dah bumbung ni. Dia jatuh daripada atas, yang atas jatuh sini pecah. Orang dia dah tutup pakai sementara. Manhole ceiling dia jatuh sini. Manhole ceiling yang saya bawa satu je. Bumbung pun dah lama dah ni. Nak tukar semua ni.
tampal sikit sini. Nih, kita tutup. Baik ada zinc bawah. Sampai ini. Ni dulu rumah ni saya pernah buat lah dulu. Dulu lah. Tapi saya tak videokan. Rumah ni saya dah beritahu owner, so tukar bumbung. Bumbung dah dah tua. Owner masih muda. Tapi bumbung dah tua. Dia buat sewa je. Banyak kali dah buat rumah ni. Marah nak buat. Umur dah sebaya hari ni semua ni. Sama-sama tua. Melendut. Kayu bengkok. Okay, nak turun pula. Okay, sekarang masuk untuk turun. Kalau tengok gini memang gayat lah. Memang takut lah. Kena benda ni dah condong bawah kan yang ni. Kalau benda ni straight slab ke sedap juga. Letak dulu barang-barang macam ni. Bengkokkan kaki sebelah kiri macam ni kalau nak turun. Turun sebelah kaki dulu. Turunkan dulu separuh badan ke kan macam ni. Orang angkut lah orang-orang. Oh.
Alhamdulillah sampai. Kita buang daun. Dulu saya dah buat dah ni sebenarnya ni. Dulu sumbat juga. Kes macam ni juga. Dah daun ni banyak. Okay, clear. Dua je. Boleh, kalau pokok terlalu banyak macam ni pun daun dia tu sikit sebanyak akan jejas pada kita juga, buat susah kita juga nanti. Ni kena komplain lah kat majlis. Okay sahabat, thank you.